Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal arfan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Ibu Anggota DPR dan DPD RI Dapil Provinsi Jambi, Gubernur Jambi beserta Ibu dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, para gubernur se-Indonesia atau yang mewakili, para bupati se-Provinsi Jambi, peserta seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Hadis Nasional ke-27 tahun 2023, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama dapat menghadiri acara pembukaan seleksi Tilawatul Quran wa Musabaqatul Hadis tingkat nasional ke-27 tahun 2023. Al-Quran dan Hadis adalah merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dinyatakan oleh beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Saya tinggalkan dua hal, dan kalau kamu berpegang padanya, kamu tidak akan sesat, yaitu kitaballah Al-Quran dan sunnatul rasulillah Al-Hadis. Oleh karena itu, Al-Quran dan Hadis harus kita jadi kepedoman di dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita sebagai makhluk atau sebagai khalifatullah fil ard, sebagai bekal kita di dalam hidup ini, pertama adalah sumber daya alam. Allah menyatakan, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Saya jadikan untuk kamu semua apa yang ada di bumi ini untuk dilola dan dikembangkan. Allah juga menurunkan nizamul kauni atau nizam takwini, yaitu hukum alam, untuk dipatuhi di dalam rangka mengelola apa yang Allah berikan itu. Selain itu juga Allah menurunkan nizam tashri'i, yaitu tata aturan syariah yang menjadi pedoman di dalam kita berinteraksi di dunia ini, yaitu Al-Quran dan Hadis. Hadirin sekalian,
mengajarkan Al-Quran mendapat keutamaan yang lebih besar. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Namun tentu saja yang dimaksud membaca dan mengajarkan bukan semata-mata membaca huruf demi huruf dengan tajwid dan qira'ah, kemudian juga dilombakan, melainkan juga harus mempelajari maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai madhaj berfikir, dan logika Al-Quran dan hadis menjadi logika berfikirnya atau mantiknya, mantik imani, mantik Qur'ani. Mencintai Al-Quran berarti menjalani hidup sesuai dengan kandungan Al-Quran yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan juga termasuk muamalah. Saya minta kepada generasi muda Muslim Indonesia untuk tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Kegemaran terhadap teknologi jangan sampai menyita seluruh perhatian kita sehingga kita lupa untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesibukan kita membaca koran tidak boleh lupa kepada membaca Al-Quran. Alhamdulillah, hasil survei indeks literasi Al-Quran Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama mencapai angka 66 atau kategori tinggi. Saya minta literasi Quran umat Islam Indonesia terus ditingkatkan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital. Saya meyakini tantangan yang kian berat saat ini justru menuntut generasi Qur'ani yang semakin kuat. Generasi Qur'ani adalah modal pembangunan yang perlu terus dibina untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Hadirin sekalian, umat Islam telah menyumbangkan penemuan-penemuan yang turut membentuk dunia modern di bidang kedokteran, pendidikan, seni dan budaya, musik, teknik dan lain sebagainya. Bahkan seduhan kopi katanya yang pertama kali dilakukan oleh seorang Muslim di Yaman pada abad ke-14 hingga menyebar ke benua lain dan dikonsumsi oleh banyak umat manusia di dunia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, saya mendorong generasi muda Muslim untuk mempelajari kisah-kisah ulama dan tokoh-tokoh Muslim yang menginspirasi serta terus meningkatkan daya saing dan prestasi diri. Bangsa Indonesia mesti mampu menawarkan solusi atas beragam persoalan yang sedang dihadapi dunia. Indonesia telah dan akan terus berkontribusi di bidang perdamaian sesuai dengan amanat konstitusi tahun 1945. Di bidang ekonomi, kita terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah serta menggiatkan diplomasi halal demi mewujudkan visi menjadi pusat halal terkemuka dunia pada tahun 2024. Kita juga terus memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi kerukunan dan harmoni. Keberhasilan bangsa Indonesia di bidang ini telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain dan menjadi rujukan pembelajaran. Belum lama ini Majelis Hukama Muslimin, yaitu forum
ulama-ulama atau orang-orang pintar di dunia umat Islam menemui saya dan menyatakan, kami datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi datang ke Indonesia untuk belajar tentang toleransi. Dan Indonesia dianggap merupakan negara yang paling toleran di dunia. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk belajar. Bahkan beliau mengatakan, bukan saatnya sekarang ini bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga orang Arab tahu tentang bagaimana Indonesia membangun kehidupan toleransinya. Saya berharap generasi muda Muslim Indonesia terus terinspirasi untuk menjadi generasi unggul dan maju, seraya tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis yang akan memandu dan menerangi jalan kehidupan kita. Hadirin sekalian, sebagai penutup atau sebelum penutup, saya ingin mengikuti Pak Gubernur untuk menyampaikan sebuah pantun. Datang ke Jambi, tanah pilihan. Masyarakatnya taat, kota beradat. Generasi muda, ayo baca Al-Quran. Jadikan hidup terang, penuh manfaat. Kata orang, Jambi itu salah satu yang masuk dalam Al-Quran. Termasuk Bima. Jadi dua ini yang masuk. Bil Jambi. Yang satu Bima Ta'malun. Bima. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seleksi Tilawatul Quran dan Musabaqah Al-Hadith tingkat nasional ke-27 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. In uridu illa lislah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.